punya karir yang cemerlang, artis tanah air semakin sukses dan dibayar mahal. Tidak heran jika banyak yang disebut sebagai artis terkaya di Indonesia. Berkarir di dunia hiburan tentu tidak mudah. Untuk bisa terkenal, seorang artis harus memiliki talenta dan karya yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, pada video kali ini kita akan mengulas deretan artis Indonesia terkaya, bahkan ada yang kekayaannya mencapai ratusan miliar. Siapa saja mereka? Ini dia daftar 5 artis paling kaya di Indonesia, menurut tribunmanado.co.id. Krisdayanti adalah seorang penyanyi, pemeran, dan politikus Indonesia. Ia dibesarkan di kota kelahirannya di Malang sebelum pindah ke Jakarta pada tahun 1984. Ia merekam lagu pertamanya bertema film anak-anak Megaloman saat usianya masih 9 tahun. Nama artis Krisdayanti termasuk daftar artis Indonesia yang memiliki harta kekayaan yang fantastis. Krisdayanti diperkirakan memiliki harta kekayaan sebesar 270 miliar rupiah. Krisdayanti memiliki karir yang moncer di dunia hiburan dan kini menjalani karir sebagai anggota DPR RI. Dirinya juga diketahui memiliki banyak bisnis di berbagai bidang di seluruh Indonesia. Fatimah Syahrini Zaelani, lebih dikenal sebagai Syahrini, adalah seorang penyanyi dan aktris berkebangsaan Indonesia. Syahrini merilis album perdana, My Lovely, pada tahun 2008. Sebelum merilis album pertama, dia ikut menyanyikan lagu latar untuk album kompilasi film Coklat Strawberry dengan judul lagu Tatapan Cinta. Syahrini atau biasa dipanggil Inces, digadang-gadang memiliki harta kekayaan sekitar 280 miliar rupiah. Kekayaan Syahrini terdiri dari banyak rumah, tanah, dan banyak bisnis yang dimilikinya. Selain itu, karirnya sebagai penyanyi juga moncer dengan pendapatan setinggi langit. Penyanyi dangdut Inul Daratista. Inul terkenal dengan gaya goyang ngebor. Bukan rahasia lagi, selain sukses di dunia hiburan, Inul memang memiliki bisnis sendiri. Dari penghasilannya di dunia hiburan dan bisnis, kekayaan sang ratu ngebor pun disebut mencapai 300 miliar rupiah. Raffi Ahmad dikenal sebagai salah satu selebriti tanah air yang memiliki kekayaan fantastis. Ia memang sudah berkecimpung di dunia hiburan selama lebih dari 20 tahun. Biasa disebut sebagai Sultan Andara, Raffi Ahmad memang punya penghasilan yang luar biasa. Selain sebagai YouTuber terkaya di Indonesia, Raffi juga dikenal sebagai presenter kondang yang kerap warawiri membawakan beberapa acara TV. Dari dunia hiburanlah, membuat harta kekayaannya ditaksir mencapai 400 miliar rupiah. Selain itu, Raffi Ahmad juga diketahui memiliki banyak aset seperti rumah, mobil, dan tabungan. Selain itu, penghasilannya sebagai YouTuber di channel Rans Entertainment disebut mencapai $421.800 Amerika Serikat per bulan. Pantesan tajir melintir ya sobat asik. Kalau yang satu ini sih tidak usah diragukan lagi. Ya, posisi pertama dalam daftar artis terkaya Indonesia ditempati oleh Agnes Mo, lahir di Jakarta, tanggal 1 Juli tahun 1986. Agnes saat ini menduduki posisi pertama artis terkaya tanah air. Seperti yang diketahui, harta kekayaan Agnes Mo ditaksir sekitar 420 miliar rupiah. Tapi, menjadi artis terkaya di Indonesia tidak membuatnya sombong. Dalam setiap penampilannya maupun kesehariannya, ia tidak pernah pamer kekayaannya. Itulah tadi 5 nama artis di Indonesia yang memiliki harta kekayaan yang sangat besar.